Rosie boleh terima. Hinaan pun Encik Rosie boleh terima. Takkanlah. Bohonglah, saya tak sedih. Tak ada sebab saya nak tinggalkan Wings begitu saja. Saya pun tak tahu status saya sekarang sebenarnya. Enough is enough. Kita semua sedar. Kalau ada yang terkasar ke, I'm sorry. Tapi I'm very open. Ya Allah, you rasa macam pisau tu cucuk sini sampai tembus belakang. You rasa sakit. Boleh cudia, boleh kangena. Hai meu gai, terasa jenah. Cepat sangat kameraman. Oh, okay. Aku dah keluar tu. Bukan kameraman cepat sangat. Aduh, punyalah rehearsal tadi. Nak keluar nyanyi, tak jadi nyanyi. Alamak. Boleh semula. Stres lah aku. Okey, go. Okey, dah. Boleh cudia, boleh kangena. Hai meu gai, terasa jenah. Didn't you mean like a dummy to my guy? Okey, dah bangun. Cukup. Jangan. Eh, kata Bollywood. Goyang-goyang, terlebih goyang tu. Lecah. So, anda macam tak. Joget penguin. Yang anda tengok muka abang ni. Yes. Macam... Nampak handsome. Terima kasih, Mira. Hero Hindustan ni sikit, kenapa ni? Tak sia-sia aku kenapa pergi. Kenapa terbakar? Tak sia-sia Mira, aku pergi sekolah sukan anak aku semalam, berjemur daripada pagi sampai lah ke tengah hari. Memang nampak Bollywood sikit lah. Nampak Bollywood? Macam... Banyak. Mana kamera? Tunjuk sikit. Mana kamera? Nampak. Sebab apa? Mira, terima kasih. Hari ini Mira teman saya dekat Melody sampai pukul 12.30. Betul. Sampai pukul 12.30 lah. Sampai pukul 1.30 nanti. Mm-hmm. Sebab ada cerita tentang pelakon daripada negara kita yang wajah-wajah mirip Bollywood ni. Katanya cedera-cedera sikit lah. Kenapa? Tak tahulah balut sini. Balut di hati. Wallah ma'alam. Oh, balut di hati sekali. Ah. Tapi sebelum tu, Mira nak cerita juga pasal seorang penyanyi. Dulu dia dah keluar lah dari kumpulan lama dia. Penat lah. Penat kenapa? Aku joget-joget tadi. Dan dia masuk, dia tubuhkan kumpulan baru. Pemain gitar? Gitar pemain kan? Gitar. Nama kumpulan dia? Nama dia... Optimum... itu nama ni. Prime Domestic. Yes. Ada drama handal, ada gitaris handal, penyanyi dia kalau tak silap Awira tau. Awira. Kenal. Jalan diam. Kenal yang aku memang tu kan? Yes, betul. So kita ada cerita pasal Raja Ilya dan juga cerita daripada Prime Domestic. Jom kita saksikan. Baru-baru ini pihak Melody berkesempatan bertemu pelakon Raja Ilya. Kabar terbaru mengatakan beliau sedang membuat persediaan untuk berlakon di sebuah filem aksi di luar negara. Bukan itu sahaja, ada kabar yang kurang enak didengar tentang pelakon ini juga. Lebih lanjut, jom kita dengar dari Raja Ilya sendiri. Okay, Raja Ilya, kita faham yang you sudah disenarai pendek kan untuk sebuah filem Hollywood. Macam mana tu you punya persediaan? Persediaan Ilya boleh kata daripada mentally, physical Ilya sendiri, Ilya belum lagi sekuat yang apa yang Ilya sangka sebabkan itu satu job yang besar, my ultimate dream sebenarnya sebab Ilya pernah bercita-cita untuk menjadi seperti idol saya. Idol saya adalah Datuk Misha Yeo. Jadi bila dapat peluang ni, benda pertama yang Ilya terfikir adalah same kampung, same from Ipoh. Benda-benda macam tu macam basically persediaan daripada mentally Ilya belum strong lagi. Bercakap tentang persediaan fizikal, preparation untuk sebelum mulakan penggambaran nanti dihandle 99% oleh mereka. Ilya cuma kena ikut jadual yang mereka bagi. Kalau mereka kata pergi ke sini untuk training sini, pergi ke sana untuk training itu, ya Ilya kena buat. Ada banyak schedule-schedule yang diorang dah prepare kan, yang diorang bagi, which is before start shooting dan mengambil masa 6 ke 8 bulan sebenarnya. Maksudnya tangan balut ni training ke lah? Macam mana? Ini adalah kerana Think positif. Workout. Ya ke? Kau kena buatan orang? Ya ke? Apa? Kena buatan orang? Apa pula kena buatan orang? Tak ada. Jadi bukan kena buatan orang. Ini mungkin boleh kerana overworkout dan juga terlibat dalam pergaduhan-pergaduhan yang kecil. Apa je? Kita terus terang. Kenapa sebenarnya ni? Dia ada dua. Satu, memang tangan ni dah setia sakit. Dekat lagi. My wrist memang dah start. Ligament tu memang rasa ada problem lah. Oleh kerana terlebih workout. Tu satu. Second adalah baru-baru ni terjadi satu kes. Bercakap dengan siapa sebenarnya ni? Tak adalah, sedikit pergelutan terjadi dengan orang-orang jahat ketika saya menghampiri kereta saya dalam kurungan samun. Tapi don't worry, everything is perfect, everything is cool, all done. Tak ada masalah apa-apa, cuma selio sikit je. Dah dapat role di Hollywood tu kan. Selepas ni mungkin ada lagi orang yang akan dengki-dengki dengan you ni, yang akan, you know, yang katanya bergelut ni kan dah. Bergelut dah, okay fine. Of course, even Mak Ilya sendiri pun pesan. Dia kata, bila lagi jauh kau nak pergi dekat industri ni, lagi ramai orang
orang yang akan kedengki macam-macam. Sebelum ni bukannya tak pernah kena, pernah kena kan. Oleh kerana saya ada peluang untuk bercakap melodi ni, saya memintalah kepada semua yang tak kisahlah sahabat bukan sahabat, peminat bukan peminat, musuh atau bukan musuh, kalau boleh bagilah semangat untuk saya, sebab saya pergi dengan membawa nama Malaysia, bukan membawa nama Raja Ilia. Tak payahlah nak kedengki ke apa. Saya minta sangat-sangat jangan kedengki, janganlah buat apa-apa lagi, dah tak larat dah. Saya pun bukannya dah ada jumpa bomo yang tersohor di dunia yang saya boleh buang apa yang boleh buang kan. Benda ni semua dekat tangan Allah. Jadi saya minta janganlah simpan dekat hati and then korang nak buat something ke apa. Serius, sumpah demi Allah, tak sanggup lagi nak lalui benda tu semua. Jadi harap-harap sangat bolehlah bagilah sokongan. In case kalau ada yang tak puas hati ke apa, jumpa direct, kita bincang. Janganlah hantar-hantar barang. So betul lah you diganggu ni sebenarnya. Buatan orang masih lagi lah sebenarnya. Nak kata masih lagi, Allahuakbar, tapi pernah. Pernah melalui satu tahap yang hampir meragut nyawa. So saya pernah pergi ke level tu sekali. Jadi memang perasaan yang agak teruk. Sampai kita terduduk dan tanya, apa salah aku? Apa yang aku buat? Sampaikan orang nak orang buat aku macam ni. Family Ilia dan Ilia juga ada juga bertanya-tanya dekat beberapa orang ni. Semua orang tu memberi satu jawapan yang sama. Iaitu orang hantar, orang hantar. So kita tak nak fikir pasal benda tu. I'm try not to think, oh ada orang hantar. Tapi in a way, I have to trust walaupun 1% yang benda macam tu memang wujud. Rabu lalu, pemain gitar legenda Joe Wings telah memperkenalkan kumpulan rock baru beliau yang diberi nama Prime Domestic. Kumpulan rock ini yang dianggotai oleh vokalis Awira, bekas pemain gitar Search Hilary Ang, Joe Wings, pemain drum Ainul dan pemain bass Fauzi ini mengetengahkan lagu-lagu rock yang berbeza dari kumpulan sedia ada. Idea tu datang daripada saya dan Hilary untuk kita membuat sesuatu benda yang lain daripada grup kita masa tu. Kadang-kadang kita nak berkarya, kita need something to spark kita untuk buat sesuatu yang berlainan. Pada grup masing-masing kadang-kadang benda tu ada kekangan pada followers yang tak mau terima pembaharuan dalam segi muzik. Kami buat memang as a different apa yang diorang pernah dengar lah. Kita memang nak buat lain daripada Search, lain daripada Wings. Tak nak ada bau daripada dua-dua band ni kan. Kita manage to do, it's not even 90s punya rock. We can be proud to say it's Prime Domestic music. We have our own identity. Pemilihan vokalis tu agak lama juga sebab kita tengok semua ototai. Awira je yang paling junior. Apa sebenarnya kelebihannya melihatkan dia boleh dipilih sebagai vokalis? Awira ni dia lebih more to rock. Lama-lama dia dah ada dalam badan dia. Walaupun dia muda, dia mewakili young generation. Macam saya mewakili satu generation, Hilary mewakili satu generation. Saya rasa Awira paling sesuai untuk band ni. Saya ibaratkan benda ni satu perjuangan lah. Terima kasih kepada Abang Joe, Abang Hilary dan semua support bagi perhargaan. Benda ni bukan mudah. Ini adalah idola saya. Rugilah kalau saya tak dilibut dengan terbaik. Joe dah ada Prime Domestic. Semua pastinya tahu Joe sebelum ni dengan Wing. Sekarang apa status dia? Joe masih dengan Wing, dikeluarkan ataupun keluar sendiri? Ramai peminat-peminat nak tahu. Sama ada saya undur diri ataupun dibuang tu, tak perlu dipersoalkan untuk kebaikan semua. Biar kami hanya berempat saja yang tahu. Namun hubungan kami tetap kekal baik, insyaAllah. Saya juga akan menyokong dari jauh segala apa yang mereka lakukan untuk Wing. Kalau diorang rasa tanpanya saya diorang boleh pergi lagi jauh, saya lagi suka. Saya amat-amat doakan kesejahteraan Wing. Saya sentiasa positif. Saya juga menyeru pada sahabat-sahabat saya di luar sana, masih lagi belum beli tiket, diorang di IB pada 6 hingga 9 hari bulan ni, datanglah, tunjukkan tanya sokongan tanpa tiada perpecahan di dalam persahabatan semua. Dan juga jangan lupa datang jugalah di House G Tower pada 2 hari bulan ni, menyaksikan Prime Domestic. Sebelum ni ramai pihak media ingin mendapatkan abang untuk menjawab balik vokalis Wing sendiri, Datuk Awi. Jadi macam abang sendiri, kenapa mengambil masa untuk memberikan sebarang kenyataan? Saya memang lagi dulu, kalau kawan-kawan, even kawan-kawan Wings pun tahu, saya tak mesra sangat press. Pada saya, isu tu, jika Awi cakap macam tu, saya ikutkan aja. Memang kita ada perbincangan dan Alhamdulillah dalam perbincangan ni, walaupun tak ada kata putus yang dibuat, tapi at least ada jawapan daripada pihak Awi Black NAD. Saya terima. Bohonglah saya tak sedih. Benda tu semua asam garam sebab satu ketika dulu Wings pun hanya tinggal saya dengan AD saja. Memang tak ada sebab saya nak tinggalkan Wings begitu saja. Sejarah tak boleh berubah. Masa depan saya harap diorang boleh ubah. Saya tak ada formula untuk saya kembali ke Wings. Mungkin dia orang ada tapi saya tak ada. Benda tu berlaku di luar kekejutan saya. Saya masih anggap dia orang kawan baik saya dan insyaAllah semoga show dia orang di IB sukses. Kumpulan Wings dah terlalu lama dah establish dalam industri kan. Dan pernah juga sebelum ini kumpulan Wings ada ahli keluar masuk dan juga kumpulan-kumpulan rock lain juga kan. Adakah isu persahabatan ini, isu band ahli keluar, adakah sebenarnya memang akan terjadi dalam satu kumpulan? Boleh komen sedikit lah. Apa-apa pun mesti dalam segi soal prinsip lah.
Once prinsip is prinsip. Itu je. Kepada peminat-peminat Wings, jangan anggap ini satu titik nokta. Sokonglah Wings seperti mana walaupun saya ada ke tak ada, dan anggaplah ini satu asam garam dunia hiburan. Saya pun tak sangka jodoh saya sampai ke sini. Apa yang saya buat selama ni memang hanya untuk Wings saja. Saya boleh merancang tapi Tuhan yang menentukan. Baru telah pun muncul dalam industri hiburan negara kita Malaysia, dianggotai oleh nama-nama besar Joe tadi, Hillary Ang, Awira, Enol semua. So sokonglah orang cakap tu apa nama kumpulan dia? Prime Domestic. Prime Domestic. Kumpulan rock tu. Mi tak habis nak sebut Optimus Prime. Nama dia Prime Prime Prime. Prime Prime dekat-dekat aje. Prime Domestic. Minat rock tak? Sejak Mira mengacara ketiga juara, dia macam boleh hadam tau rock ke, dangdut ke, boleh irama ke. Boleh hadam dah semua dia. Satulah, satu rock. Ha? Nyanyi sikit. Tak ada cepat. Kau kena keluar. Luarkan. Bagi ni penonton-penonton melodi ni. Isabella. Kita nak bercakap sama. Saya cakap betul kan? Apa sahaja Isabella kau macam irama Malaysia? Betul. Cuma, ada kena mengena dengan Isabella? Isabella. Kenapa? Apa kena mengena dia? Mina, kita nak tahu perkembangan terkini Abang Yazid kita drama Ali Kumpulan Search. Adakah dia bersama Kumpulan Search? Ataupun dia dah keluar daripada Kumpulan Search? So, kalau nak tahu, kita saksikan cerita tentang Abang Yazid kita. Lagi, Isabella boleh? Tak boleh. Keluar dandut nanti. Lawat Abang Yazid, iaitu anggota kumpulan Search yang kini sedang menjalani rawatan dialisis, dan minggu ini kita akan melawat beliau dan bertanyakan keadaan kesihatan beliau. Macam mana keadaan Abang Yazid sekarang ini? Saya punya keadaan saya ni konsisten macam ginilah, sebab saya seminggu 3 kali. So, setiap kali lepas cuci tu memang kepala dah pening sikit, memang kena rest setengah hari. Besok pun okey, lepas tu besok rest, lusa masuk lagi kan. Dua orang sahabat abang pun datang untuk tengok abang kan. Jadi macam mana apabila nampaklah dua-dua orang ni ada di pusat dialisis itu? Mereka ni kawan lama saya. Saya menghormati kumpulan Wing ni daripada dulu lagi. Saya dah bagi komitmen dengan kumpulan Wing dah lama dah, dan diorang adalah kawan-kawan baik saya. Dengan Awi semua tu memang sejarah kami memang ada chemistry. Apa yang dilakukan setakat ini hari menghormati sebagai seorang kawan. Saya mengatakan ini macam saudara dengan saya, sebab apa? Kami sentiasa tak ada masalah. Mungkin penonton di luar sana pun akan pelik. Macam ini Wings yang ada dengan abang. So sekarang ni macam mana hubungan abang dengan kumpulan abang sendiri, Search? Saya pun tak tahu. Saya tergantung sekarang. Sebab apa? Diorang tu buang saya ke? Saya yang buang diorang ke? Saya tak tahu lah. Tapi saya dah nampak beberapa show yang diorang dah buat. Apa-apa yang diorang buat semua membelakangi diri saya lah. Saya pun tak tahu status saya sekarang sebenarnya macam mana kan. Kalau diorang kata saya ni dibuang, saya kena ada alasan lah kan. Kalau saya ni diberhentikan mungkin kerana sakit saya ke apa, kena beritahulah. Abang Yazid ni sebenarnya dia passion dia kepada muzik memang kuat. Terapi untuk dia ialah muzik. Bila Awi menyuarakan hasrat untuk Wings membantu Yazid, so kita memang excited. So kita tahu abang ialah ikon kepada Wings juga. Wings dengar lagu-lagu Search, Wings lihat permainan abang macam mana. Dia memang excited sangat. Hari-hari tanya bila nak praktis. Kat Sabah abang sekarang. Memang dia bagi komitmen lebih pada 100% walaupun keadaan dia tak berapa sihat. Tapi passion dia pada muzik tu yang kita rasa wah. Memang kita respect habis. Sekarang ni dia memang memerlukan sokongan moral daripada segi hati dan perasaan. Abang kalau dia tak bermuzik, dia akan lagi down. Walaupun kita punya bantuan ni tak banyak lah orang kata kan. Tapi insyaAllah apa yang kami harapkan, benda ni akan lebih menaikkan semangat abang. Tak ada isu saya tak bagi komitmen. Mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya kepada anak-anak saya. Program terbaru TV9 iaitu Perang Bibir yang dihoskan oleh Dennis Yin dan juga Sherry Al-Haddad. Lebih lanjut tentang program ini, jom kita dengar sendiri dari dua pengacara program tersebut. Perang Bibir ini basically is a lip sync competition di mana kita ada 24 artis yang datang compete in a total of 12 weeks. 4 contender ni akan berperang selama 8 pusingan, iaitu 8 minggu, dan mereka yang menang ni akan bawa kepada semi final. Ada 3 semi final dan yang terakhirnya final, hanya ada 3 artis yang akan berentak untuk memenangi wang tunai bernilai RM30,000, yo. Susah sebab untuk I memang
before this I tak kenal kebanyakan artis kan. Yeah. Diorang memang ready nak main game ni, tapi ada kalanya diorang memang serious. So masa diorang memang serious, I dengan Syarif macam wow. Hai, saya Syarif Haddad. Hai, saya Dennis. Jangan lupa saksikan kami dalam Perang Bibir bermula 2 Mac ini setiap Khamis jam 9.30 malam hanya di TV 9. Melody berkesempatan menghadiri sesi jelajah drama Festival Kuala Lumpur 2017 atau DFKL di Sunway Putra Mall Kuala Lumpur. Dan antara aktiviti sesi jelajah DFKL adalah memberi peluang kepada mereka yang berbakat untuk menghadiri uji bakat sebagai pelakon. Antara juri adalah pelakon hebat Fauziah Dato' Ahmad Daud dan Sheila Rusli. Bukan kali pertama saya dipilih oleh DFKL untuk jadi tenaga pengajar dan juga juri. Surprisingly, saya menyedari bahawa ramai sangat yang nak jadi pelakon. Sesuatu yang menggembirakan saya, macam Kak Oji, saya inginkan bakat yang menyegarkan. Itu saya mencari. Saya tidak mau melihat acuan. Dan saya berkata kepada mereka, kamu ini ibarat gelas kosong yang perlu diisi. Pengisian itu adalah ilmu. That's the reason why kami meminta anda untuk memasuki bengkel. To get that ilmu. Alhamdulillah, tahun ni sambutan lebih meriah daripada tahun-tahun sebelum ni. Mungkin sebab tahun lepas, kita dapat highlight 6 orang di mana kita ketengahkan bakat mereka. Alhamdulillah mereka sekarang ni dah semakin popular, semakin dikenali ramai. Lakonan mereka pun nampak lebih matang dan disebabkan itulah mereka dapat rasakan, oh, kali ni DFKL bukan main-main. Kita sangat serius. That's why ramai sangat datang memberi sokongan, mencuba nasib untuk menjadi pelakon. Sambutan di luar dugaan. Kelas-kelas pun dah hampir penuh. Kelas SIS dan juga kelas KOG dah full house. Alhamdulillah. Pada mereka yang mungkin tak ada kesempatan untuk datang untuk mendaftar ke apa, jangan give up. InsyaAllah DFKL ada lagi tahun depan. Baiklah, selalu-selalu bertempat di Sam Dabi Damansara berlangsung pelancaran 3 inisiatif baru oleh rangkaian Radio Media Prima Berhad, antaranya Media Digital Podcast dengan jenama Ais Kacang. Wah, macam best ini. Antara artis yang memeriahkan majlis tersebut ialah Hakim and the Magistrate. Yang pertama sekali adalah tentang audio ataupun sebenarnya podcast. Dia bukan satu benda yang baru, tapi benda yang baru di Malaysia. Pendengar boleh mendengar pengisian yang berbeza. Dia sebenarnya tak ada kait mengait dengan Hot FM ke, Cool FM ke, Fly FM ke, One FM. Dia asing dengan jenama baru bernama Ais Kacang. Kita pilih Ais Kacang kerana dia sinonim. Orang Melayu ke, Cina ke, India ke, semua orang kenal Ais Kacang. Semua orang boleh dengar pengisian-pengisian yang kita takkan dengar kat radio. Kalau nak tahu lebih banyak, kena tunggu satu hari bulan April. Dua lagi inisiatif yang berbeza adalah, satu, orang kata virtual storefront. Ramai pengguna online shopper dekat Malaysia ni boleh datang ke hotfm.com.my ke, flyfm.com.my ke. Di situ akan ada rakan-rakan e-dagang kita yang akan membuat jualan barangan mereka. Pendengar kita ni bukan saja pendengar, mereka juga adalah consumer yang membeli barang di online. Dan inisiatif yang terakhir adalah kita mereka bentuk ikon untuk setiap jenama radio di bawah naungan Radio Media Prima. Ketiga-tiga inisiatif ni sebenarnya adalah untuk melanjutkan lagi penglibatan kami di ruangan digital. Radio adalah tradisional, tapi kita nak extend the brand ke digital supaya kita boleh, satu, engage anda semua yang tengah menonton Melody ni. Kami tahu anda banyak menghabiskan waktu di digital. Malah untuk kami adalah untuk mencari sumber income yang baru. Ada sedikit rakaman ketika sesi latihan protege Mentor Millennial. Minggu lepas kita dah saksikan pengantar Mentor Millennial yang menampilkan persembahan sengit daripada protege-protege. Pastinya ramai yang tak sabar untuk menyaksikan protege-protege kegemaran mereka beraksi pada malam ini. Saksikan Mentor Millennial malam ini jam 9 malam. Cuba anak kritikan. Habis-habis sempurna pun. Kita dah lebih lembut. Dulu abang hari Sabtu je abang dah make sure aku dah ready. Nyanyi lah. Aku dah perbetulkan lagi kesilapan dalam nyanyian kita. Bagus, sebab kita dah tahu dah. Gerakan tu macam mana sana. Jadi rockstar minggu ni. Jalan seperti seorang rockstar. Tak ada dah, bang. Tak ada. Sahut lah cabaran tu. Ambil benda tu. Kan? Jalan seperti kena habiskan setiap phase lirik tu. Yang kudus. Jangan yang kudu. Kudu apa benda? Kan? Aduh, peninglah jadi mentor ni. Kenapa, bila dapat kenapa? Dapat protege macam ni, nyanyi Sabila bunyi lain. Cuba nyanyi lain. Apa masalah tengoklah mentor ni siapa? Macam mana? Okey. Aku nak kau nyanyi menyanyi apa?
balada lah, balada. Tiada Allah rahsia antara kita. Tiada rahsia antara kita lagu macam tu. Balada itu lagu rock. Lagu lain lah, apa-apa balada, balada. Jangan jangan rahsiakan apa yang terbuku di dalam hati. Luahkan, saya luahkan. Luahkan Mira, aku tak nak rahsiakan apa-apa. Tak ada sekarang, sekarang luahkan dari segi nyanyian. Luahkan dari segi nyanyian. Luahkan dari segi nyanyian. Kita tak nak ada rahsia langsung. Memang tak nak ada rahsia. Kalau tapi pelakon jadi... sekarang ni abang. Suka berahsia. Eh, lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki mana hari, dia suka berahsia? Lelaki berahsia. Hari tu dia nak kahwin, tak bagi tahu. Tak bagi tahu siapa, bila semua tu tetap keluar kahwin. Kat kahwin. Lelaki? Lelaki. Sekarang ni tak tahu lah dia berahsia pasal apa pula. Anak-anak? Ya, dengan cerita isteri dia mengandung. Mungkin berahsia jantina ke. Okey, okey. Lain-lain rahsia lain? Rahsia lain, saya kurang pasti. Kurang pasti? Okey, nyanyi lagu pasti Ning Bai Zura. Sementara kita saksikan apa yang Mamat ni rahsia sangat. Pasti-pasti. Lagu aku pasti macam mana, bang? Cepat. Nyanyi sekarang. Lagu tu macam mana, bang? Nasib kau lah, Mira. Abang, tinggalkan kita tengok. Syahrul Izzuan, berahsia. Saharul Ridwan nama yang tidak asing lagi. Terbaru, Saharul Ridwan tampil di satu sidang media dengan berpakaian seperti seorang juruterbang. Hebat ni. Berlakon cerita apa pula ni? Jom kita tanya. Sebenarnya saya berbesar hati dan rasa terima kasih kerana saya dilantik sebagai duta dan ikon Kelab Remaja Udara Sekolah-Sekolah atau lebih dikenali sebagai KRUM. Mungkin ramai orang di luar sana tak tahu yang Syahrul Izzuan ni adalah graduan daripada jurutera pesawat. Tapi end up-nya jadi artis. Kenapa tidak kerja je jadi jurutera pesawat tu, orang cakap masuk kot. Itulah, sebab itulah. Saya ada diploma in aircraft maintenance engineering. Jadi disebabkan tak ada pendedahan daripada awal ke mana kita nak pergi selepas kita habis belajar. Jadi sebab itulah saya jadi artis dan ini adalah rezeki saya. Saya tak tolak pun, alhamdulillah. Dan ini pun saya rasa bangga. Ini lebih kepada passion, minat saya. Sampai ke hari ini saya masih berminat dengan dunia aviation. Benda tu ada di dalam diri Syahrul sendiri kan. Tapi mungkin orang cakap, alah ni feeling lah. Pakai baju pilot ni macam artis-artis yang lain. Bila pakai baju pilot ni feeling. Itulah, kalau feeling kita pakai tapi tak ada knowledge pun tak ada manfaat juga kan. Bila saya sarungkan pakaian uniform ini, memikul tanggungjawab yang sangat-sangat besar. Sebab apa? Saya perlu mendidik untuk bagi dia maklumat tentang aviation ni. Dengan wife syarat mengandung lagi, yang macam mana sekarang keadaan isteri? Kita ada 24 jam dalam masa satu hari. Saya berterima kasih dan alhamdulillah dengan rezeki-rezeki yang ada. Rezeki anak mungkin, rezeki dah berkahwin, alhamdulillah. Kandungan dah masuk 5 bulan kan? Dah masuk 5 bulan lebih, dah masuk 6 bulan dah. So kira macam dah scan, dah dapat tahu jantina ke apa semua? Dah scan dah. Jantina dia saya tak ambil tahu. Oh, kira macam Syahrul dan isteri tidak mahu tahu macam tu? Saya rasa dia tahu tapi saya tak mahu tahu. Dia mungkin saya tahu tapi dia tak tahu. Macam itulah kan. Nampak dia tetap daripada nak kahwin, daripada itu, daripada ini, semuanya rahsia. Tapi Syahrul sendiri dah tahulah. Saya sebenarnya saya tak tahu lagi. Bila scan tu, doktor ada tanya juga, okey, ni boy ke girl apa, nak tahu semua. Saya cakap, tak apalah, biarlah dulu. So, saya tak kisah lelaki atau perempuan. Yang penting cukup sifat, sehat walafiat dan doalah supaya isteri saya selamat melahirkan anak saya nanti. Sebelum ini, kita orang punya reporter juga lah, dia tanya soal kesihatan Syahrul. Kuruslah apalah, terkena benda-benda halulah. Sekarang macam mana keadaan itu? Okay, alhamdulillah, sekarang ni saya rasa saya dah semakin sihat dan semakin bertambah berat badan saya ni. Selepas balik umrah tu pun saya rasa kesihatan saya dah tambah baik. Doa-doa daripada rakan-rakan dekat, family saya terutamanya. Alhamdulillah, benda tu saya anggap sebagai satu pengajaran bagi kita, yang mana dekat dunia ni bukan kita hidup sorang-sorangnya. Kita hidup ada juga di sebaliknya. Jadi kita kena beringatlah selalu. Itulah nak jadi mentor ni. Dah bagi seorang perempuan dekat sini. Dah ready dah eh? Nyanyi lagu pasti tadi tak ada eh? Pasti tak ada. Tak ada. Tak pasti. Dia hantar seorang lagi pro tu dia. Aduh. Okey. Engkau jual apa? Jual donat. Dia jual donat lah bang. Jadi, dia bukan datang untuk menyanyi. Dia jual jadi, donat. Jadi apa tu? Waiter. Ni pro tu mentor apa ni? Mentor milenial. Mentor milenial. Okeylah. Tapi kan mentor aku ni dua-dua ni. Jangan bukan calang-calang tau. Dua-dua seorang empat kategori, seorang tiga kategori, yes. Betul kan? Abang? kena ni. Apa pengacara kan? Macam kita tengok apa yang ada lepas ni, nanti aku cari aku kategori apa. Kita tengok dulu. Budak-budak ni. Tak ada isu sebenarnya, jangan. Saya tak ada masalah. Aku hanya ingin minta doanya dari peminat seluruh Malaysia. Bila you bercakap mengenai saya, benda-benda buruk pasal saya. Gosip minggu ni terlalu panas. Mengisahkan tentang seorang penyanyi yang baru saja meningkat naik. Yalah,
Yelah. Lagu dia dah masuk sebuah pertandingan muzik yang memang terkenal. Memanglah dah cukup famous. Okey, saya ni di sini macam ni. Dia dengan kata telah berdamping ataupun sekarang tengah berpasangan dengan seorang pelakon wanita yang juga cukup kenal. Tapi dulu penyanyi kita ni ada seorang girlfriend daripada kampung dia lah. Dengan cerita dia telah meninggalkan girlfriend itu sebab dia nak berdampingan dengan seorang girlfriend yang popular. Aduh, dek, kenapa dek? Ini dah nama dia kacang lupakan kulit, dek. Jangan lah, dek. Kalau dia pun you nak tukar girlfriend baru, janganlah buat macam ni kat girlfriend lama you. Pasang dulu, boleh, tak ada masalah. Belum kahwin lagi, tak ada hal, dek. Jangan lupa kahwin dah lama. Walaupun dah ada yang baru. Yang baru tu pun mungkin best. Nak bukan, dek? Eh? Ingatlah, dek. Okay, itu je pasal saya, dek. Okay? Masihkah anda ingat dengan pelakon Indonesia yang popular menerusi filem Heart dan lagu Pecinta Wanita Satu Ketika Dulu? Kini pelakon terbabit sedang sibuk menjalani penggambaran drama yang bakal ditayangkan di TV3 bertajuk Dia. Wah, macam best ni. Aku alhamdulillah udah 1 bulan di Malaysia. Dan alhamdulillah aku ketemu sama kru yang baik, pemain-pemain juga yang baik. Ada Jana, ada Izara, Adi Putra, ya. Mereka semua baik sama aku. Tolong aku, kan cakap Malaysia, Indonesia kan beda ya. Saya macam sedikit tak ngerti. Aku senang banget gitu bisa ada di sini, syuting di sini, terus bisa aktif lagi gitu. Melihat kerjasama antara Malaysia dan juga Indonesia membuat sebuah drama. Jadi mungkin apa pandangan kamu mengenai kerjasama ini? Aku senang banget ya. Akhir-akhir ini kan memang Indonesia sama Malaysia lagi berdekat lagi, banyak film-film kita yang pakai artis Malaysia dan sebaliknya. Mungkin aku diminta untuk main di sini, tayang di TV3, ya kenapa enggak gitu. Mungkin peminat-peminat di Malaysia kan rindu, insya Allah kerinduan itu bisa terlampiaskan di drama Dia ini. Awal dari film Heart itu kan pelakon dan penyanyi, bolehlah kita kerjain dua-dua, cuma nggak bisa 100% pasti ada kurang gitu. Aku harus memilih, kalau sekarang lagi berlakon, nah nyanyinya nanti. Makanya sekarang aku juga pengen bikin single lagi sama Temeli Guslo, kebetulan lagunya Berdua Lebih Baik yang Aca nyanyiin selepas drama ini. Selain berlakon dan juga menyanyi, saya juga mendapat tahu kamu berkecimpung dalam perniagaan. Macam mana agaknya boleh terlintas daripada seorang pelakon, penyanyi dan juga sekarang ni peniaga? Alhamdulillah, aku belajar bisnis dari 4 tahun yang lalu. Pertama bikin production house, lanjut ke property, bikin rumah. Sekarang aku ke oleh-oleh, cake gitu. Pertama aku buka itu di Medan, dapat sambutan yang cukup hangat. Karena bagus, aku buka lagi di Surabaya. Sebentar lagi mau buka di Bandung. Insya Allah doain bisa buka di Malaysia juga. Kamu sudah melayari bahtera perkahwinan sudah hampir 5 tahun. Ada juga saya Google mengenai diri kamu kan. Kamu mengatakan bahawa tahun 2017 ini kamu ingin mendapat cahaya mata. Jadi itu adalah salah satu doa kamu untuk tahun 2017. Bukan 2017 aja yang saya ingin punya anak gitu ya. Mungkin dari beberapa tahun yang lalu, setiap hari aku berdoa untuk punya anak. Menurut aku, Allah tuh punya rancangan yang cukup baik pasti buat aku. Jadi aku tunggu aja, siapa tahu Allah akan memberikan anak yang jauh lebih baik daripada aku. Ya, aku sabar aja, ikhtiar, berdoa, terus berusaha. Kebetulan memang aku belum program untuk baby. Insya Allah selepas ini aku mau program di Penang. Mungkin banyak teman-teman saya sama Zaskia, ada beberapa yang berhasil. Dia di Penang, di program, pulang udah hamil. Semua kan boleh dicoba kan. Selain itu, saya juga ada membacakan bahwa kamu sebelum ini juga ada mengambil anak angkat laki-laki. Sebenarnya bukan anak angkat, tapi anak adik aku. Oh. Adik aku udah punya anak. Anaknya suka jalan sama aku, sama Zaskia. Sering kita bawa ke mall. Zaskia juga suka ke sekolah hanya dia. Kita sayang sama dia. Jadinya orang sangka itu anak angkat. Sebetulnya keponakan. Banyak orang yang bilang, yuk ambil anak dulu. Aku bilang, nanti deh kita usaha dulu, kita ikhtiar. Kalau memang ini ya kita ambil. Buat teman-teman di Malaysia, tunggu drama Dia ini tayang di TV3. Tetap semangat, tetap saling cinta. Okey. Dua-dua dah ada cabaran sebagai mentor pada hari ini. So, Mira belum tahu lagi ya, nak nyanyi apa daripada tadi. Belum tahu lagi. Hafiza, kau nak nyanyi, aku bagi cabaran lagu rap. Kau fikir kau siapa? Abang, jangan gelak, lagu tu sedap tau. Wama. Okay. One, two, go. Adakah kau rasa dunia isinya mak kau punya? Marah, Syamsul Rizal ni. Lagu dia macam ni, Pak. Macam mana? Boleh tak singkir? Protege. Jangan singkir. Okeylah, kita dah habis sekarang ni nak cerita pasal DFKL. Kau tak payah nyanyi lah, kau lupakan bidang nyanyian kau. Tak payah, kau lupakan saja. Ini bukan bidang kita. Betul lah. Bukan bidang Hafiz, bukan bidang Mira. Sekarang ni bidang yang diorang ceburi adalah bidang lakonan. Dan dua-dua adalah calon-calon dalam kategori masing-masing untuk Drama Festival Kuala Lumpur 2017. Tahniah! Hafiz ada 3 kategori. Yes. Saya aktor pilihan, pasangan pilihan dan juga drama
pilihan. Drama pilihan drama apa? Hashtag Mr. Donut Caramel. Yes, Mr. Donut Caramel. Drama pilihan maknanya dia fight dengan Mira lah. Yes. Fight dengan Mira. Mira ni drama apa? Cinta Sewedding Planner. Oh, cinta lama tu? Oh, lama dah tapi baru tercalon ni. Awak berapa kategori? Empat? Empat. Actress, drama, drama tonton, pasangan. Pasangan? Yes, dengan pasangan. Dengan Mira, Adi Putra? Adi Putra lah, tak lain tak bukan. Oh, Hafiz dengan siapa? Azira Safinas. Yes. Defend. Azira Defend. Bukan yang dulu. Dia nyanyi lagi. Aduh, nyanyi lagi. Rasanya dia nak cuba buat lagu kalau balik. Boleh. Syamsul lah. Syamsul. Kalau Syamsul tengok sekarang, boleh ambil dia jadi penyanyi. Sebab kita ada cerita pasal Syamsul Yusof. Katanya ada filem Munafik 2. Betul. Isu tentang pelakonnya yang tak berlakon dalam filem Munafik 2. Dia dah jumpa ke pelakon tu? Kalau tak jumpa, Ada tu. Bolehlah. Mungkin sebab Mira lah pelakon yang pertama tu tak berlakon. Kita tak tahu apa ceritanya. Sila saksikan Munafik 2 bersama dengan Syamsul. Kau fikir kau siapa? Munafik 2 tu. Panas. Satu sidang media filem Munafik 2 diadakan dan beberapa muka baru diperkenalkan bagi menjayakan filem ini. Apapun, mari kita lihat sekitar majlis pelancaran ini. Syamsul Yusof, saya nak ucapkan tahniah sebab kembali dengan Munafik 2. Dalam filem ini, apa cabaran untuk menghasilkan filem ini? Cabaran saya Munafik 2 ni bukan hanya saya nak menghasilkan filem seram saja. Tapi kali ini untuk Munafik 2, saya menekankan soal ajaran sesat. Itu saya perlu study lah. Alhamdulillah, sedikit saya dapat input juga. Filem abang daripada Khurafat, lepas tu ke Munafik. Sekarang pula tampil dengan Munafik 2. Ada tak abang tak akan kelainan dalam filem itu? Saya pengarah yang tak suka melepaskan batu di tangga. Saya akan bagi all out. Maksudnya, bila filem Munafik pertama saya meletup sukses, bukan sekadar saya dah tahu ada peminat, saya buat lebih kurang. No. Saya akan bagi kelainan, kelebihan dan saya study balik filem Munafik yang pertama saya itu. Di mana kekurangan? Setiap filem tak perfect. Saya nampaklah beberapa kekurangan di dalam filem Munafik 1 yang saya akan perbaiki dan enhance dalam filem Munafik 2. Isu yang pelakon mengatakan dia tarik diri. Janganlah. Tak ada isu sebenarnya. Jangan. Saya tak ada masalah dengan Nabila Huda. Kan? Kami sahabat. Saya banyak bekerja sama dengan dia. Filem Munafik 1 semua orang tahu kan, watak Nabila Huda. Watak Maria dah mati. Jadi untuk Munafik 2 ni memang tak ada watak dia. Bukan matikan ke atau offer dia kan. Tak, saya ada offer dia. Tetapi bukan sebagai watak utama. Penampilan istimewa. Saya masih dalam perbincangan lagi kan. Mengharapkan supaya dia dapat freekan diri dia. Dalam sehari pun jadilah kan. Untuk dalam Munafik 2. Kita kena beringatlah selalu. Tak ada isu, saya tak bagi komitmen. Mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya kepada anak-anak saya. Medan pertemuan artis dan peminat. Itulah gambaran tepat mengenai penganjuran acara Timur Fest yang berlangsung di Pulau Pinang baru-baru ini. Wah, negeri CR. Selain dari sesi berhibur dan beramah mesra di atas pentas bersama dengan artis yang hadir antaranya Ahmad Baharin, Amira Rosli, Fatah Amin, Hafiz Rosdi dan juga Ruhainis, peminat juga boleh membeli belah di gerai jualan selain mendekati artis-artis kesenangan mereka yang turut berniaga di bus masing-masing. Kenapa bus saya tak ada ni? Tak apalah. Ya, memang meriah. Memang meriah. Jom kita dengar apa kata penganjur. Sambutan di Penang, alhamdulillah, walaupun pertama kali kita buat di sini, membanggakanlah atas kedatangan artis-artis yang kita bawa selama ini. Timur Fair ini tak sunyi daripada artis berniaga, artis vendor. Setakat ini, untuk 2017 ini, kita cuba untuk masuk ke daerah-daerah ataupun bandar yang kedua setiap negeri. Baru-baru ini telah berlangsungnya majlis pelancaran Asia Islamic Fashion Week, iaitu sebuah acara fashion yang berprestij julung-julung kalinya bakal diadakan di Malaysia. Asia Islamic Fashion Week yang bakal diadakan pada 30 Mac hingga 2 April ini nanti bakal menggabungkan pereka fashion terkenal tempatan dan juga luar negara serta penglibatan artis-artis popular Malaysia. AFW 2017 is a platform for everyone, not just artists, designers. It's the only Islamic fashion week in the international circuit of fashion week. Subhanallah, benda tu memang is a big statement. Ini satu platform yang baik untuk saya lah, untuk produk saya. Hopefully dengan ada kat sini saya dapat peluang terjumpa dengan designers lain ataupun you know yang berminat untuk saya punya design untuk dipasarkan. And insyaallah during the event daripada March 30th until 2nd April, I will be there for the fashion show. InsyaAllah, I will showcase collection baru. Alhamdulillah, just want to say terima kasih kepada all of the organizers dekat AIFW 2017 and also to all the media who are supporting us. Dahsyat jugalah macam-macam cerita ada dekat Melody minggu ni kan. Ha, macam-macam masalah pun ada juga ni. Ha.
Ni masalah ni kejap lagi kita nak tanya Hafiz Rosli. Katanya ada kena mengena dengan masalah yang akan timbul kejap lagi. Cuma Datin Alia pun Datin katanya Alia ada masalah. Pun ada masalah tapi kita tak tahu lah masalah apa. Yang masalah lagi seorang ni kita nak tanya nilah. Anak kesayangan dia juga ni. Anak kesayangan Sheila Rosli katanya ada pertelagahan. Kita tengok muka dia. Wakil engkau punya mak ni. Cuba komen sikit bila Sheila Rosli dikritik. Apa cerita dia ni? Saya rasa semua orang ada cita rasa sendiri. Kalau kita nak tengok wayang pun ada orang nak tengok filem action, ada orang nak tengok cerita love, cinta-cinta. So janganlah kita nak bash pandangan orang lain, cita rasa orang lain. Ada orang bash ni. Yes. Ada dengar cerita? Ada orang kritiklah. Ada juga dengar cerita. Tapi sekarang ni kita nak dengar sendiri penjelasan daripada Sheila Rosli. Ini anak dia yang bagi penjelasan. Mak dia pula apa ceritanya? Hebat. Apa? Kau nak nyanyi lagi? Nama penyanyi Alia bukanlah satu nama yang asing dalam industri. Pengikut beliau pasti tahu sebelum ini, penyanyi Alia pernah mengeluarkan dan menjadi duta sebuah produk kecantikan iaitu lipstik atau pemerah bibir. Namun, baru-baru ini ramai yang keliru apabila produk terbabit telah dipromosikan oleh pelakon popular lain sehingga ada yang mendakwa Alia digugurkan menjadi duta kerana bermasalah. Untuk itu Alia tak boleh nak komen lebih-lebih bukan daripada pihak saya. Saya dah habis waktu tempoh pekerjaan saya. Tugas saya dah selesai. Kalau pihak lipstik tersebut nak panggil siapa-siapa itu di luar kuasa saya. Bila perkara tersebut terjadi, maksudnya pertukaran duta, orang di luar sana keliru dan ada juga sampaikan kepada kami yang mengatakan Datin Alia sendiri didakwa tidak memberi kerjasama kepada pihak tersebut yang membuatkan duta itu bertukar. Kalau ada komitmen untuk bos, ada yang artis tak datang. So far sepanjang saya dengan produk lipstik tersebut, semua venue saya memang ada. Sedaya upaya saya walaupun malam saya live, petang tu saya drive ke venue dan saya balik semula untuk performance saya. Untuk Instagram pun memang almost setiap picture, setiap minggu tu memang ada. Saya memang dah habis kontrak. Tak ada isu, saya tak bagi komitmen, diorang tak ini ke, tak ada. Jadi memang tiada isu Alia digugurkan dan juga digantikan kepada pelakon lain. Hanya kononnya you bermasalah, memang isu tu memang tak ada langsung. Tak ada siapa yang mengenali saya, diorang akan tahu macam mana komitmen saya. Di sini pun you tengok kan siapa yang hadir. Saya tak ada masalah dekat situ. That is rezeki for me. Why I nak cari masalah? Dalam keadaan sekarang, setiap pusing tu, satu minit tu is rezeki tau. I tak nak buang rezeki I macam tu je. Memang tak ada masalah. Bila gosip-gosip sebegini bertebaran mengatakan bahawa you didakwa bermasalah lah, you tidak memberi komitmen yang baik lah, mungkin sedikit sebanyak terpalit perkara-perkara negatif pada diri you. Sekiranya selepas ini ada orang yang nak bagi rezeki kepada you, mereka akan fikir dua kali. Bagi you, adakah perkara-perkara sebegini sedikit sebanyak bagi tempias pada diri you? Saya dalam industri 17 tahun. Saya bukan terpalit dengan cerita yang baru saya dengar ni. Saya pun macam terkejut. Macam-macam cerita saya dah terima. That is normal kot dalam kehidupan seorang selebriti. Itu adalah harga yang perlu saya bayar. Ada benda yang kadang-kadang tak betul, saya kena explain. Saya tak kisah apa orang nak kata. Apa yang orang tak pernah kata pasal saya sebelum-sebelum ni. Kadang-kadang ada yang orang kata tu macam, ya Allah, you rasa macam pisau tu cucuk sini sampai tembus belakang. You rasa sakit dia. Tapi I believe in my rezeki. Kat lautan mana pun, kalau dia untuk saya, dia akan datang. Walau orang burukkan saya sekeji mana pun, saya percaya rezeki saya tu akan ada kalau itu milik saya. Terima kasih banyak bila you bercakap mengenai saya, benda-benda buruk pasal saya. That is rezeki for me. Saya dengan produk lipstik terbabit tak ada masalah apa-apa. Saya menamatkan kontrak saya dengan cara yang berwibawa, cara yang terhormat. Tak ada isu, saya tak bagi komitmen. Untuk pertama kalinya saya perdengarkan single terbaru daripada saya dan juga Farah Wahida pada 19 Mac ini di Mentor Millennia. Nantikan. Siapa yang tak kenal dengan pelakon dan penerbit hebat Sheila Rosli? Baru-baru ini, seorang pengacara dan pelakon didakwa telah mengeluarkan komen pedas terhadap sebuah drama dan didakwa komen terbabit ditujukan kepada Sheila Rosli. Melody mendapatkan komen penerbit Sheila Rosli. Saya rasa komen beliau memang ditujukan khas pada drama terbitan saya iaitu Misteri 1PR. Saya tidak berkecil hati pada apa saja komen netizen ataupun sesiapa saja dalam industri ini terhadap drama-drama terbitan saya. Cuma kita orang Melayu yang tinggi sopan santunnya, budi bahasanya, kita perlu lebih berhemah bila kita melontarkan komen-komen kita. Isu-isu lain sebenarnya saya tak nak komen. Saya malas nak layan benda-benda yang tak datangkan manfaat pada saya sebab saya lebih
saya suka fokus pada kerja saya, family saya. Apa pun saya buat, I always draw a line. Saya tidak akan melepasi line yang telah pun saya dah draw tu. Katalah apa saja, saya manusia biasa, saya tidak sempurna. Apa saja komen, hentaman, kutukan mengenai saya walaupun ia tidak benar, saya tetap redha sebab saya anak seni sangat kuat mentally and physically. Buatlah apa saja selagi nama saya Sheila Rosli, I'm okay. Komen Kak Sheila apabila ada segelintir pihak ini mengatakan bahawa Kak Sheila tidak dapat menerima pendapat, kritikan. Apabila komen beliau terhadap drama Kak Sheila yang ditayangkan di TV3 itu diberikan. Sis terima apa saja komen, bukan saja daripada netizen tapi juga pada mereka-mereka yang berada dalam industri. Sebab saya bukan producer yang perfect. Suami saya bukan director yang perfect. Kita cuba buat yang terbaik. Dalam 3 juta penonton, takkanlah semua 3 juta suka. Saya suka makan pedas. Mungkin awak suka makan yang manis. Tak sama. Jadi kalau komen apa saja tentang produk saya, saya terima seadanya. Cuma bila mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya kepada anak-anak saya yang berlakon di dalam rumah produksi saya, saya sebagai producer mestilah saya akan defend. Saya tahu mereka bersungguh-sungguh untuk bagi yang terbaik kepada penonton. Saya boleh terima kritikan. Hentaman pun Sheila Rosli boleh terima. Hinaan pun Sheila Rosli boleh terima. Takkanlah kritikan saya tak boleh terima. Tapi dia ada caranya untuk kita mengkritik. Sedikit komen kepada orang di luar sana. Sesiapa saja di luar sana yang mungkin sering mengeluarkan kenyataan tidak kena tempatlah orang kata kan. Macam Kak Sheila sendiri kata kan. Nak keluarkan kritikan tu orang kata ada caranya. Bukan kata drama terbitan saya. Drama terbitan siapa-siapa pun. Kita boleh nak bagi pandangan. Orang kata apa cakap siang pandang-pandang. Kita kena jaga hati orang. Jangan sampai kita mengguris perasaan orang lain. Kalau kita buat salah dengan Allah tu senang kita minta maaf. Tapi kalau kita buat salah dengan manusia tu susah untuk kita minta maaf. Sebelum kita komen orang, kita kena tengok apa kekurangan yang ada pada diri kita. Baru kita kaji kekurangan orang lain. Tu dia komen daripada Sheila Rosli, mak si Hafiz ni, mak dalam lakonan lah eh. Sifu lah, sifu yeah, lah. Ya, sifu. Okey, yeah. Masa tu adalah tua untuk di FKL kan? Ya, yeah, betul. Dua-dua ni, sebenarnya tiga-tiga. Kita tiga-tiga ada dekat pentas di FKL nanti. Yeah. InsyaAllah. Tapi Mira ada sesuatu nak cerita pasal drama festival Kuala Lumpur. Mira cakap pasal drama festival Kuala Lumpur, tarikh undian, tarikh tutup undian dia. Esok. Ha? Esok, 20 Mac. 20 Mac, alamak. Jadi, so, kena undi hari ini juga. Hari ini. Okay. Hari ini dan esok lah. Rasa kalau esok tutup, hari ini dah last kan? Ada 11 kategori. Make sure undi artis kesayangan anda. Nak undi Mira boleh, nak undi Hafiz boleh. Yeah. Hafiz, apa nak kata kepada peminat-peminat semua? Jangan lupa undi saya untuk aktor pilihan dan juga pasangan pilihan. Dan terima kasih kerana menyokong saya daripada mula saya berlakon dulu. InsyaAllah. Ada sedikit ni, ada sedikit pesanan dan juga info lah nak bagi tahu kutipan tayangan J Revolusi. Lakonan Zul Arifin, Bazura, Izara, yes, mencecah 5.4 juta ringgit. Wow. Dengan melebihi 400 ribu penonton telah menyaksikan filem ini sejak ditayangkan. So masih lagi berada di pawagam, boleh saksikan filem J Revolusi. Tuh, so, saya tengok. Kena tengok filem aksi. Abang Sadok, lagi Abang satu Sadok. Jangan lupa tengok Mental Millennial malam ini. Yes, yes. Mental Millennial malam ni pukul 9 malam. Okey, memang betul. Okey, Mira. Siapa aku? All the best untuk ni Mahligai Impian. Mahligai Cinta, Mahligai Syahdu, Mahligai Impian semua. Tak, sebab nak tanya bila bila agaknya Mira nak menjadi host untuk majlis sendiri? Dia kalau majlis sendiri tak jadi host lah. Okey, tapi dah dekat. Dah dekat lah. Tak adalah. Come on. Ada tu, dah bau-bau sikit tu. Nasi minyak tu. Bau pun tak ada. Ni anak-anak melodi ni. Siapa je jaka tu? Tak ada. Tak ada siapa. Belum lagi. Selamat. Apa pun tanya. Yes. Dah 3 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada semua yang menonton Melodi pada hari ini. Terima kasih Mira. Terima kasih Abang. Terima kasih Melodi. Terima kasih Hafiz. Yes. Ingat, jangan lupa untuk bersama dengan kita setiap minggu 12.30 hari Ahad. Kepada anda semua untuk penonton-penonton Melodi, kurangkan kontroversi. Tingkatkan prestasi. Berdiri atas bakat sendiri. Pandai. Minggu depan kita akan pergi ke Jom Heboh Bukit Jalil. Jumpa di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Bye. Kau fikir kau siap? Ada lagi. Itu sahaja paparan Melodi untuk anda semua minggu ini. Diharapkan anda terhibur. Okay, dan mewakili pihak penerbit Michelle Wee, kami ingin mengucapkan selamat berhujung minggu. Terimalah lagu ini daripada kumpulan Estrange dengan Maaf. Khas untuk anda semua penonton setia Melodi dan TV3. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Telah pergi, menghilang diri. Maaf, ku menepikanmu. Setiap kali, walaupun tak dapat mengerti, kau masih berada.
Seperti malam mengganti pagi agar bintang menyinari. Kau sebenarnya sudah milikku semenjak dahulu kala. Setelah jiwa menjadi nyawa sebelum hidup bermula. Maaf, ku menepi kamu bila aku sesalikannya.